Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kedua aku ditelantarkan oleh para boneka itu sehingga aku harus tidur di bawah sini. Tapi gak apa-apa, tetap harus semangat. Langsung kita beresin bekas tempat tidur aku tadi, kita lipat-lipat kemudian kita rapikan. Next aku lanjut ke kamar mandi karena aku di sini mau ambil wudu ya. Aku langsung mau sholat tahajud. Yuk buat teman-teman bisa yuk. Inces gak bosan-bosan ingetin kalau belum bisa sampai rakaat yang banyak banget, minimal 2 rakaat dulu sholat tahajudnya, dan jangan lupa banyak-banyak berdoa di sini ya. Next. Nah, ini BTW tadi sebenarnya udah kayak ke-record gitu, tapi ternyata belum ya, guys. Ini aku lagi masak telur dadar ya. Wah, enak banget. Next, di sini aku mau masak sop toge. Kita tumis dulu bawang merahnya. Tumis, masukin air. Kemudian setelah dimasukin air, jangan lupa masukkan bumbu racik sopnya ya. Masukin juga daun seledri dan daun bawang, diaduk-aduk. Terus masukin deh togenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, matiin api kompor dan jangan lupa masukin tomat. Selesai deh, ya kan? Ini dia penampakannya. Ada lalapan, kemudian ada sayur sop toge. Kita langsung berdoa untuk sahur. Aduh, capek banget nyendok, langsung kita tuang. Terus ini dia telur dadar, ada lalap daun bawang, cabai hijau dan cabai merah. Kita langsung makan. Manyus banget, ditambah lalap daun bawang. Aduh, enak banget, guys. Tambah cabai hijau. Mantul banget, nikmat tiada taro ya. Lihat dong betapa lahapnya AQ makan pakai cabai itu, ya kan? Lanjut ke cabai merahnya. Aduh, enak banget sumpah, sampai bikin voice over ini aja aku masih kayak ngiler banget ngingat rasanya, karena benar-benar enak, guys. Walaupun pedes tapi rasanya endulita, bikin mata makin melek pas sahur ya. Lihat, aku nggak berhenti-berhenti kan makannya karena benar-benar enak banget, guys. Finally habis. Jangan lupa minum Promah dan vitamin C biar kuat. Lanjut, di sini aku sholat subuh ya. Dan buat teman-teman, nggak bosan-bosan ya, setelah sholat subuh jangan langsung tidur ya, karena kita harus menunggu sampai matahari terbit. Setelah itu kita bisa langsung sholat duha ya. Dan kalian tahu, di saat sholat duha ini ternyata Allah lagi bagi-bagi rezeki, jadi jangan sampai kita nggak kebagian rezekinya ya. Nah, di sini setelah sore Inces mau cari takjil. Ini ada kolak ubi dan singkong. Kalian tahu sebanyak ini cuma 7.000, enak banget. Next, Inces pakai masker Himalaya karena udah 5 tahun gak pakai masker. Jadi ini kita pakai terus kita bersihkan, bagus banget. Finally kita buka puasa ya, guys. Minum dan jangan lupa makan kurma dulu, terus kita makan kolak ubi dan singkongnya tadi, enak banget sumpah ya. Nah, itu dia tadi kegiatan aku hari ini, guys. Sampai ketemu besok, dadah.